Halo Sumaran, kembali lagi di channel gua dan Gama. Hari ini kita bakalan bermain main santuy. Santuy aja. Oke, Dres, sekarang kita di mana sih? Kok belakang tuh kayak muka Dres. Iya, ya, itu muka meme dari zaman 2012 itu. Ya Allah. Oke, coba cerita ini kita ada di mana? Ya, ini kita lagi ada, guys. Kita lagi ada di server private. Jadi ini server di mana gue dan teman-teman gue sering ngebuild untuk komisi, untuk pekerjaan, gitu-gitulah. Satu hal untuk project-project seneng-seneng aja, dan atau ada kompetisi kita ikut-ikut juga kadang. Oke. Nah, jadi. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Gam? Gua pengen hope to be pro. Wild, jadi hari ini kita bakalan gue bakalan bagi sih bisa jadi pro wild. Jadi di sini kita bakal abang aja bakal ngajarin abang gemblong nato cara jadi builder yang baik dan benar. Yo, karena Ajir udah lama banget nih dia berkecimpung di dunia builder ya. Maksa saja dia bikin ya kan pulau di Sans aja. Ya semua yang bikin gue kagak gue doang. Oke, Jre. Oke. Nah, terus ini ada something nih di sebelah sana tuh ya kan. Oh iya, di sebelah. Coba kita review dulu nih kita review. Ayo kita sana tapi Gam nengok ke kanan Gam, jangan. Ke kanan. Antum tidak bisa melihat. Iya, enggak boleh lihat. Mungkin kalau kalian subscriber yang lama banget pasti tahu ini map. Pasti tahu ya. Karena waktu ini pokoknya kalau nggak salah waktu itu gue buat video ini waktu 2000 waktu subscriber gue berapa ya 6000 gue buat videonya di sini atau 6000 atau 1000 kalau nggak salah gue nggak tahu lupa gue. Gila 1000 udah review map. Wah gila guys, kalian harus lihat ya. Tapi okay. waktu itu gue belum ada PC yang bagus guys, jadi kalian kurang enjoy gitu ngeliatinnya kan. Apalagi ya, nanti sekarang. di video gue nih sekarang ya Gem. Di video gue sekarang itu nanti ada sinematik ya Gam. Wah gila gokil. Kalian makin ciamik dan nontonnya cuy, makin betah. Oke, jadi sini Gam kita ke pencahayaan ini kita. Wah, jadi ada apa nih? Ada cahaya-cahaya apa nih? Ada cahaya ilahi nih, bagus nih kayaknya nih. Cahaya-cahaya ilahi. Tunggu bentar ya guys, settingan gue dulu. Oke guys, kita reveal nih. 1, 2, 3. Silau masa. Gila. Lihat guys, dulu guys. Dulu gua belum ada PC yang rada bagus supaya bisa pakai shader. Sekarang udah bisa shader, gua seneng banget. Bentar. Apa? Gua punya pertanyaan nih, Bang. Ini lu yang bikin sendiri atau gimana nih ya? Iya, jadi tolong jelaskan. Jadi ini gue build sendiri Gam. Bus seriously? Yep, betul sekali. Jadi ini kenapa lo bikin ini tuh, kenapa gitu lo? Oke, okay, jadi gini ceritanya guys. Kita gue belum ceritain kenapa gue build map ini sebenarnya. Aslinya ini map ini gue buat tuh gara-gara gue sama temen gue lagi gabut, kayak literally gabut. Terus kita ya udah kita build battle gede-gedean guys. Om, bentar sih. Tolong nih. Apa? Ya. Tolong nih. Lu bilang gabut tapi nge-build kayak gini. Iya, gila. Ini kita waktu itu lagi iseng-iseng build gini sambil latihan. Ya gitu. Iya. Iseng-iseng build guys. Kalian bisa lihat. Iseng-iseng build battle hasilnya kayak gini. Gua iseng-iseng build. Jadi apa rumah bedeng kali, kocak gaming. Jadi okay, ya pokoknya waktu itu apa ya waktunya tuh sekitar 2 minggu kalau nggak salah gue buat ya 2 minggu. Anjay 2 minggu dong. Iya 2 minggu kita buat ginian. Gue bikin kayak gini setahunan asli. Tahunan enggak setahun juga enggak tahu udah. Paling setengah tahun gue udah bosen kali enggak jadi gitu. Oke, Jre. Jadi kita langsung review aja kali ya. Iya, langsung review aja. Ini kita ambil jalan-jalan aja guys. Ini kan kali ini santuy-santuy kita. Kita mulai dari sini dulu kali, Gam. Apa nih? Ya, coba ceritakan. Coba ada rumah ya, kecil apa. Guys. Nah, okay. Jadi ini ceritanya ini. Apa tuh? Ada yang meleng-leng? Ada teman gua dong.
Gua kaget. Ada kartu. Sama gua aja. Gua kira hantu aja. Itu apa? Jadi ini ada rumah-rumah kecil kan, kalian bisa lihat di pojok sana ada rumah-rumah. Oke, di sini ada rumah nih. Nah, jadi ini build ini gua kasih judul namanya It's a Huge World After All. Jadi jadi kalau kalian nonton Disney ada yang namanya It's a Small World After All. Jadi ini kebalikannya. Oh, temanya itu temanya berarti temanya jadi ya. Temanya okay. Nih fantasi gitulah, fantasi. Fantasi gitu. Oke. Okay, betul. Okay. Betul. Jadi, rumah-rumah kurcaci ya. Iya, ini kayak macam Smurf ini. Smurf. Oh iya. Oke. Wah, nah, jembatan. Oke, terus ini ada jembatannya nih. Nggak kita ambil jalan ya. Ini kita jadi kita nanti kita ke atas sono. Ntar kita bisa ke atas sana tuh. Bentar nih Jire. Ini coba ajarin kan teman-teman nih kan gimana nih mau jadi builder yang baik dan benar nih Jire. Ayo, jadi. Jadi nih kalau gue perhatiin nih ya, kok di sini warnanya itu beda-beda ya Jire, bloknya tuh ya. Jadi, kenapa? Coba jelasin. Ya dinamakan kita pakai gradasi, guys. Nah, gradasi warna ya. Di sini kalau kalian mau jadi pro tuh harus mainin gradasi, coy. Enggak bisa sama-sama terus sih warnanya kayak kayak ada yang merah deh. Kayak doang. Sama crash. Cuman kalau kalian build di survival ya gua pahamin sih. Susah cari paham. Iya, susah ya, Bang. Dan juga harus detail ya, jadi. Kalau misalnya kan ini hutan. Itu kalian bisa lihat tuh, itu ada capung, coy. Ini capung. Oh iya, tuh ada capung tuh, guys. Nah, ini capung, coy, tuh. Capung kepalanya. Kepalanya. Wih. Gak ada headline ya. Pak. Gak ada headline ya, bener juga ya. Sini dulu gak ada plugin ya, sekarang gue udah ada plugin, gue beli plugin nih guys. Jadi kalau lo slash heads udah coba. Nah ini ada dua, lo lihat tulisan 27.000 kepala custom kepala. Jadi kalian gila, nih lo lihat ini ada di blocks. Nanti kan ada alfabet, ada animal, ada blocks, lo lihat di blocks. Bentar di blocks dimana nih? Oh iya, nah, blocks ada. Lihat kan. Macam-macam blok tuh. Semua dari kayu, brick. Wah, ini ada semua ya? Ada brick, ada kayu. Wah, anjay. Yep, betul. Oh, gokil, coy. Ya, jadi ini salah satu tool building. Kalian bisa beli pluginnya di Spigot kalau kalian punya server. Keren sih. Jadi bisa diganti sama pala capung juga gitu jadi ya. Terus detail-detail ini nih, lantainya nih, Gem. Lihat nih, Gem. Tuh, itu warna-warna itu ada kayak gua kasih leaves. Iya, ini bukan detail lantai, brong. Ini dasar air, dasar laut. Iya, maksudnya lantai dasar laut. Di bawahnya lantai dasar laut itu ada apa ya, ada beda-bedanya gitu, kayak terumbu karang tuh ada yang lumut, ada yang lumutan gitu kan. Terus ada koral-koral, cerita kayak gitu kali. Jadi, iya, betul. Gila. Gila. Ayo guys, kita ambil jalan-jalan di sini, Gam. Let's go sini. Kita jalan tuh, guys. Cahaya ilahi terang banget, guys. Gila. Ini lu sendiri nih ya? Iya, ini sendiri. Lu sendiri ya? Ini gue buat waktu zaman kapan ya, Gem? Udah lumayan lama ya, kalau gak salah 2015, 16, atau berapa gitu. Gue pokoknya sekitar gitu lah, pokoknya udah lama aja pokoknya di build. Udah 2 tahun lebih ya, ada 3 tahun. Gila, berarti tuh ya guys, kalau kalian pengen mau jadi pro builder, itu harus apa namanya bertahun-tahun jadi ya. Nah, harus juga latihan. Sih. Oh iya ya. Senang enggak harus juga. Gimana? Sebenarnya tergantung kapasitas orang-orang. Waktu itu gua lama gara-gara ini, Gem. Apa? apa resource-nya belum ada. Jadi bentar gua punya pertanyaan aja. Apa? Lu nge-build kayak gini nih. Belajar sendiri, nonton, atau diajarin atau les gitu. Gua belajar sendiri, guys. Jadi gua belajarnya tuh ngeliatin gambar dari Google, gambar apa landscape beneran sama ada lukisan orang, gue sering lukisan orang, terus gue terjemahin ke Minecraft gitu. Wow, jadi kayak cuma ngeliat gambar tuh coba-coba, berarti coba-coba ya Jere? Iya, yang penting coba-coba. Itu yang gue selalu bilang di channel gue, kalian kalau nge-build itu nggak perlu ngikutin tutorial 100%, lu coba-coba sendiri gitu, bentuk-bentuk kayak gimana kalian ikutin aja, kayak kecil-kecil aja kalian gitu ya, kreatif-kreatif kalian, nyoba-nyoba, berawal dari coba-coba gitu. Betul. Loh. Oh Jere, di sini Jere, apa lu itu? Ada teman-teman builder juga kayak bertukar pikiran juga nggak sih Jere? Ada banyak, kalau lu pencet tab. Okay. Tuh banyak tuh. Wah gila.
ini ya builder-builder Indonesia ya. Ini semua orang Indonesia semua ya, guys. Tidak, kecuali Gemet ya, tolong. Iya, yang di tengah-tengah tuh, guys, yang di tengah-tengah. Dicoret. Dicoret. Saya bukan builder, tolong. Saya bukan builder, oke. Oke, terus. Nah, itu okay. Terus dari builder itu semua build-nya bagus-bagus semua, cuman sayang banget mereka kurang dikenal banyak orang. Makanya jadi tuh banyak dan, banget. Oh, orang satu lagi guys, gue mau kasih tahu, ini mereka buildernya tuh rata-rata yang di sini tuh udah diakui di internasional semua guys. Jadi mereka udah ngikut tim-tim build luar, mereka udah buat project. Wow. Untuk apa kayak komisi build gitu gitu. Wow, gokil. Orang juga Indonesia ya. Sukanya ngumpet-ngumpet guys gitu. Jadi gua sebagai builder yang di sini nih udah veteran juga nih, gua udah lama banget jadi builder. Gua mau ngedorong teman-teman builder yang lain nih untuk biar populer juga di negaranya sendiri gitu ya, biar jangan di negara situ, orang. Negara orang kita udah masuk tim ini. Masa kan terkenal gitu. Iya, masa kan terkenal. Jadi kan gak lucu. Jadi tuh sebenarnya banyak banget yang potensi-potensi orang Indo. Builder iya. Indo tuh banyak banget sebenarnya Jer ya. Lu tuh sebagian kecil salah satunya gitu Jer ya. Iya, betul. Banyak banget sebenarnya. Dan yang di sini guys, di sini rata-rata mereka ada yang masih SMP 3, ada yang SMA 1. Masih wow. Kayak, masih bocah-bocah semua. Ada juga yang udah kuliah. Wah, gila, gokil banget itu. Ayo, kita makanya kalian kalau mau jadi pro builder, coba-coba ya, kreatif ya, jangan menyerah aja ya. Yo. Itu kayak gitu. Terus by the way nih guys, ini kalau penasaran apa Wita ya, bang kenapa nggak pakai potato makeret gang gitu ya, karena ini udah lama banget guys build. Jadi waktu itu cuma ada Wita doang. Jadi belum ada updatean ya, belum ada updatean namanya carrot sama kentang ya. Iya betul. Sedih ya, jadi di wheat mulu, makannya padi mulu kambingnya. Terus, wah ini jembatan ini ya, ini wah ini jembatan ya. Okay. Terus di sana tuh gem, lo liat nih. Oh. Ada sesuatu tuh. Wow. Ini okay. Coba-coba coba jadi. Ini kan rubah ya, rubah gak sih? Ha. Itu namanya coba rubah. Coba lihat aja kita. Fox ya. Fox. Ha. Anjay guys. Kalian bisa lihat tuh. Wah ini dari apa nih? Ini dari akasia wood. Ini guys, di Sunset SMP gue maki-maki akasia wood. Tapi emang akasia wood bagus untuk yang lain emang. Bagus ya, contohnya lain, untuk ya. Ini. Contohnya untuk buat warna orange. Nah kalian lihat tuh di bawahnya tuh kayak apa namanya, bulu-bulunya tuh gradasi warna ya. Betul. Jadi gak pakai full doang, gak putih doang. Jadi itu biar ada efek gelap terang ya guys. Jadi kalau kalian perhatiin di dunia nyata tuh kan pasti nggak mungkin semua terang putih. Nggak mungkin putih, iya. Pasti ada gelap. Pasti ada kotor-kotor ya, gelap-gelap ya. Ada bayangan, ada shadow. Iya, betul. Betul, cok. Oke. Kita kesana aja. Kita kesana lagi ya, ke jembatan lagi nih. Oke, jadi di atas ini kita ada rumah lagi nih, Gap. Ini tukang air nih, jadi. Ada apa? Ada tukang air? Mana tukang air? Ini tukang kuah nih sini. Namanya kayak ini ya. Ini oh iya, ini apa sih? Ini oh, ada yang ngambil air ya? Iya, ada crane gitu. Ini jadi ngambil air. Jadi cerita gimana kok bisa ada ambil air di sini, coy? Iya, jadi mereka tuh orangnya hidupnya di atas-atas ini permukaan. Oh iya, jadi dia kalau mau ngambil air ke bawah gitu sih. Betul. Dia ini jadi ceritanya ini orang-orang ini dia sukanya tinggalnya di atas-atas pohon tuh. Kalau lihat tuh. Oh iya. Ini kalian kan di atas pohon tuh. Pohon di apa namanya? Di sini nih. Pokoknya di permukaan tinggi gitu. Ya. Kayak rumah pohon gitulah intinya ya. Iya betul. Makanya jadi mereka kayak gitu. Jadi nah, kalau mau ngambil ini mau ngambil di sini. Oke. Okay. Sini gap. Mana lo? Mana? Nah sini. Di atas sini ada kayak kumpulan village-nya lagi nih di atas ini. Oh, nih, ini ada rumah ini nih satu ya. Kan tuh ada rumah satu di pohon. Oke. Okay. Terus ini nih village-nya nih. Nih, ini rumahnya paling banyak di sini. Ini perkampungannya gitu berarti jadi. Iya. Anjay. Ini keren banget, coy. Tuh. Wah, gokil. Ini tempat kursi-kursi pada ngumpul semua nih, jadi. Oh, iya, ini tempat. Tuh, kan, jembatannya tuh ini kayak rumah pohon gitu tuh. Tuh. Wih. Ini tali-talinya kan di sini. Wah ini detail banget sih ini. Oh ya, bade tips build. Untuk build lagi kalian untuk buatnya lebih menarik guys. Kalian kalau bisa buildnya tuh harus ada ceritanya gitu. Kayak gue di sini kan semuanya nih ada alasannya kenapa
rumahnya di atas, okay. Terus kenapa dunia gede, itu gak ada kan? Iya, sesuai sama world-nya gitu ya, sama lingkungan cerita, ya, sama lingkungan, cerita sama lingkungannya, oke. Silau coy, wow! Yes. Silau! Gila, oke. Itu ada rumah tuh di tengah, jadi ada pohon, pohonnya ke apa, tumbang gitu ya perasaan. Tumbang, terus jatuh gitu. Dijadiin pohon gitu ya. Dijadiin rumah gitu. Terus di atasnya ada rumah juga. Nih guys, kita bisa naik guys. Disini. Anjay. Ini anjay. Guys. Nih disini ada balkonnya dia nih. Sini. Oh iya, jadi balkon. Bisa lihat-lihat ke jembatan tuh. Bisa ngeliat ke jembatan. Bisa ngeliat-liat orang ada di sana. Lagi mandi, lagi ngapain gitu kan. Astaga. Jomblo jangan gitu juga aku. Astagfirullah, maaf. Udah kelamaan jomblo. Oke, lanjut lagi nih. Kita kembali lagi nih. Nah, kita ke seberang sekarang ya, saatnya kita ke seberang. Oh, berarti ini ada kupu-kupu ya, Gem. Oh, yang ini kupu-kupu ya? Iya, ini kupu-kupu ya. Iya, ada warna kuning, biru. Biru. Terus di sana di pojok ada burung. Tapi burungnya hadapnya ke sono. Kita dipatatin. Itu tuh sono. Mana? Yang mana, sih? Lu enggak kelihatan. Oh, yang itu. Itu. Oh, yang di pohon itu. Iya, itu. Kita di pantat. Oh, badan lu lihat pohonnya, guys. Wah, gede banget. Badan ini FPS gua drop banget ya, guys. 30-an. Gua FPS gua juga drop di sini. Iya, ini karena pohon. Kalian tapi ya, pohonnya bukan lift doang. Kalau kalian perhatiin tuh ada kayak grass melayang-melayang. Tuh. Itu yang bikin lag. Oh, iya. Ada glass ini ya? Iya. Ini glass kan? Bukan glass. Nah, iya, ya, itu ada grass terbang juga tuh. Itu ada glass juga, ada kaca juga di situ, coy. Betul. Gokil. Iya, gokil. Jadi ini ada rumah. Di bawah sana juga ada rumah tuh. Di bawah sini kita tinggal turun aja di sini. Oke. Kalau singet gua bisa turun ya, gua lupa. Oh, ini ada tempat ngambil air lagi nih tuh. Ini tempat. Iya, ini ada lagi. Tempat air lagi nih di sini. Ada ini, coy, guys. Ada waterfall ya kan? Apa namanya? Oh ya, waterfall di sini guys. Kita lihat nih. Ada air terjun, coy. Wow. Keren banget nih. Widih, ini kalau misalnya kurcacinya aus tinggal ngambil dari bawah. Ambil. Blep. Blep. Langsung diminum sama dia. Ini warna gede banget sumpah dah. Tuh, ya, lihat terus deh. Sini. Di bawah sini warnanya juga. Oh, ya, di mana nih? Di mana? Mana lu? Gue dibawa kebo. Hilang sih gue. Kita tepe. Ya, oke. Nah, di sini nih. Nih, Gem. Oh, ini tuh burungnya tuh. Oh, mana? Ini jadi ini yang ini nih aslinya nih kalau gue buat interiornya tuh aslinya nih ceritanya tuh tangga ke atas sono tuh. Oh. Ya, cuman gue enggak buat, guys, ya. Karena males. Jadi ya hitamin aja. Ini hitamin aja dah. Ay. Nih kita kalau kesini ada di belakang lagi nih sini Gem. Kemana nih? Oke. Okay. Ini Odin. Cahaya ilahi guys. Wow, terang kali. Silau coy ya, terlalu bagus coy, mata aing silau coy. Ya nih udah nih. Ini apa nih sebelah kiri nih kijre? Mana? Ini pohon-pohon kapas gini nih. Bukannya bukan pohon kapas, ini bunga pak. Oh iya bunga. Juga dodol banget gue. Gila. Oke, lanjut. Ini ada rumah di pojokan. Terus ini ada jalanan ke sini nih. Ini ada tempat tambang di sini ya guys. Namanya. Ini tempat tambang. Ya. Oh, jalanin tempat gitu ya. Ini tempat ya, mining area gitu, coy. Di sebelah sana. Kalau nggak salah sini ada apa lagi di sini ya? Oh, udah nggak ada apa-apa lagi di sini. Udah. Gua udah lupa. Map sendiri sampai lupa guys. Padahal dia lupa coy. Oh, jadi bentar. Ini kenapa di ini rumputannya ya dibikin layang ya. Jadi kalau lihat dari jauh tuh kayak rumput itu loh. Ya kan? Iya, ini baru kelihatan tuh. Bunga sama rumput. Kayak betul sekali. Bentar aja, ini yang merah-merah ini apa nih? Oh, ini bunga juga kah? Iya, ini bunga juga. Bunga yang gede ini. Bunga yang gede guys tuh. Kalau dilihat dari jauh tuh. Tuh. Kelihatan itu bentuk bunganya bulat ya kan? Aha, bulat. Ada intisari, apa namanya? Yang kuning-kuningnya itu serbuk-serbuk sarinya, ada serbuk-serbuk sari. Iya, itu pokoknya. Serbuk sari tuh. Nah. Oke, lanjut lagi kita. Kita sebenarnya sih udah hampir semua sih map-nya ini kita ya. Udah semua ya.
Oke. Ini bentar gue penasaran nih di burungnya nih. Pakai apa nih ya? Dari situ kelihatan burungnya banget tuh. Ini kita pakai yang namanya nether brick. Nether brick pakai wood biasa. Pakai apa? Red nether brick. Tapi dari jauh tuh kelihatan kayak hidup gitu loh. Kayak lagi terbang gitu, coy. Ceritanya lagi terbang gitu. Oke, jadi kita kasih penilaian, guys. Coba nilai. Berapa sam 10 kalau gua 100. Sam 10 100. Ini karena gua enggak bisa buat kayak gini. Ini 2 minggu ya, Jer ya. 2 ya, minggu loh. Ini. Bayangkan 2 minggu gua jadi apa? No chance gua aja enggak jadi apa-apa. Nah, ini apa lagi nih? Oh, ini bunga lagi kah? Oh, ini bukan. Ini kupu-kupu mana? Lagi. Lah kupu-kupu lagi nempel di bunga. Benar enggak sih? Iya, benar. Ini ada kupu-kupu. Blok di bunga. Aduh, ini gokil parah. Ini ada batu-batuan. Ada batu-batu. Ini apa lagi nih? Ada rumah juga belakang sini. Ini kayak apa namanya? Kayak rumput liar gitu nih di sini nih. Mana? Kayak ngegerai gitu loh. Ini pakai ini kayaknya. Pakai sapling. Pakai koprak sapling tuh. Kreatif banget kan? Enggak kepikiran coy, pakai sapling guys ditaruh sini nih. Emang bisa sapling begini ya? Oh, pakai ini ya? Enggak bisa, enggak bisa. Ini pakai namanya wall tended. Sama ada plugin satu lagi yang untuk nggak disable, untuk mereka ngerusak kayak kerusak gitu. Jadi kalau kalian di vanilla taruh gini pasti langsung rusak. Jadi jadi ini dia pakai harus pakai mode kreatif ya. Bisa ada pluginnya gitu. Ada pluginnya gitu. Fancy gitu. Wah, gokil. Terus ini ada rumah lagi di atas sini. Lihat. Oke, di sini nih ya. Wah, anjay, ini gua ngerti lagi sih. Jadi mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Dan kalau kalian suka sama konten kayak gini, how to be pro builder ya. Jadi mau diajarin sama Babang aja, kalian komentar di bawah, Bang, lanjut lagi. Nextnya kita bakal coba bikin satu apa, kayak satu benda atau gimana, nanti Babang aja bakal ajarin. Ayo. Dan bakalan mencoba membuild yang terbaik itu, nanti dikoreksi sama aja. Jadi Babang Mat akan menjadi pro juga, coy ya. Oke, jadi kalau kalian pengen jago build juga, ikutin cara tadi ya. Mencoba kreasi kalian ya. Kalian boleh dari mana aja, kalian build, kalian custom sesuai keinginan. Iya, kalian bisa jangan lihat dari video tutorial di Minecraft doang. Kalian harus lihat dari foto beneran, dari referensi, dari lukisan-lukisan gitu. Kalian bisa lihat. Atau kalian juga kalau misalnya teman yang jago builder juga, kalian minta ajarin juga nggak ada masalah kan. Kalian coba. Nah, mereka nggak perlu ajarin sih, kalian liatin aja cara proses mereka build gimana, kalian sebenarnya udah bisa itu dari situ. Semudah itu coy ya, yang penting kalian mau usaha. Iya, pasti usaha aja, usaha. Bener banget. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Sampai next video berikutnya. Thank you buat Ajri udah experience build-nya ke kita semua. Oke, next video berikutnya. See you next video. Bye-bye. Hey.